Soal datangkan pemain baru untuk Liga 1 musim depan, Jeveroka sebut Persik Kediri bukan Real Madrid. Pelatih Persik Kediri Jeveroka mengakui tugasnya lebih berat dalam aktivitas Persik Kediri pada bursa transfer jelang bergulirnya Liga 1 2022-2023. Terlebih lagi, anggaran yang diberikan manajemen bersifat menengah atau dengan kata lain pas-pasan. Kami harus lebih cermat lagi untuk memilih pemain dengan sejumlah pertimbangan, ungkap pelatih Persik Kediri berkebangsaan Chili tersebut. Pembahasan perihal anggaran tidak lepas dari perburuan Persik Kediri terhadap pemain asing. Mengacu regulasi Liga 1 musim lalu, tim Macan Putih baru mengisi separuh dari slot pemain asing, yang sudah pasti adalah dua pemain asal Brazil, yaitu Arthur Felix Silva dan Renan Silva. Sementara dua slot lain adalah non-Asia sebagai pengganti Josep Ejazari Spanyol dan juga Marvin Angles dari Filipina sebagai pengisi slot Asia. Kami harus memilih pemain yang berkarakter dan bisa menyatu dengan skema permainan tim ini, ungkap Roka. Jeveroka lantas memberi gambaran realitas kepada supporter Persik Kediri. Dia ingin supporter setia tim Macan Putih tak menaruh ekspektasi tinggi terhadap kualitas pemain nomor wahid yang akan dihadirkan. Karena Persik bukan Real Madrid yang bisa membeli pemain dengan harga di atas langit, tuturnya. Pelatih Persik Kediri Jeveroka itu juga berfilosofi dalam gambaran kriteria pemain. Dia ingin skuadnya mau mengeluarkan gairah saat bermain sepak bola. Pemain yang dipilih adalah hidup untuk sepak bola, jadi bukan yang hidup dari sepak bola, katanya. Sekian informasi untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe biar saya terus bisa memberikan informasi terbaru seputar Persik Kediri.